beberapa hari ditahan. Kemudian yang kedua ya, rencana nanti hari Kamis tanggal 25 Juli kita akan memanggil tersangka baru dalam kasus penipuan, penggelapan dan pemalsuan ya kendaraan bermotor. Jadi hari Kamis akan kita panggil tersangka sebagai tersangka. Tadi kami kita berbuat saksi, kemudian kita sudah perkara menaikkan status pada tersangka saksi publik dan tersangka. Itu ada laporan polisi pada tanggal 26 Februari 2018. Yang laporan dari ASI sih. Tidak dibaca nanti, nanti kami sadar kita tersangka. Berarti tersangka dua kasus Pak Pablo Pak? Tersangka dalam dua kasus berarti saat ini? Prosesnya gimana Pak? Gimana? Prosesnya gimana? Tidak masalah. Tidak kasus, empat kasus tidak masalah. Pak, LP-nya itu yang di Mambes dan di sini ya Pak? Yang LP yang tadi 26 Februari? Dua-duanya di Polda Pak? Kan baru satu LP. Baru satu LP. Oh. Ya. Okay. Indikasinya dari STNK itu ya Pak? Nunung Sakau Pak ya Pak.